Apakah boleh ketika saya berdoa mengenai jodoh, saya menyebutkan namanya? Dalam doa semua diperbolehkan selama memiliki adab dan akhlak ketika kita meminta kepada Allah. Ya, bahkan memperjelas siapa yang kita inginkan pun diperbolehkan saja. Walaupun kita harus bertawakal bahwa Allah lebih memahami yang layak untuk kita, bukan kita paksa Allah untuk paham kita, salah sekali. Jadi silakan saja kita menyebut selama memang yang disebutnya orang saleh dan kita yakin bahwa itulah yang terbaik buat kita. Sisanya kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Bukankah dalam surat istikharah kita menyebut nama ketika kita meminta sesuatu? Masya Allah.